Nagita Slavina beberkan alasan dukung Prabowo, singgung obrolan di masa lalu. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjadi salah satu pasangan artis yang terang-terangan mendukung paslon Capres dan Cawapres nomor urut 02. Tidak jarang keduanya turut serta dalam kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di luar kota. Mereka juga kerap mengunggah momen saat menjadi tim ses Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka beserta para artis maupun influencer yang lain di media sosial. Sebagai pendukung setia, ternyata Nagita Slavina memiliki alasan yang kuat dan personal yang berkaitan dengan perbincangannya dengan Prabowo Subianto di masa lalu. Yang pasti aku sendiri ke Pak Prabowo sudah berapa kali bertemu dan aku rasa beliau seorang yang luar biasa. Pemimpin yang luar biasa, kata Gigi, mengutip unggahan akun TikTok Ransdelul Yubdate, Minggu, 4 Februari 2024. Ibu dari Rafathar dan Rayansa itu juga mengaku Prabowo memiliki sifat, kebapakan, yang dapat dirasakannya. Selain itu, Gigi juga merasa spesial karena Prabowo tidak pernah melupakan hal-hal kecil yang pernah mereka bicarakan. Yang aku rasa banget itu kebapakannya dan dia nggak pernah lupa sama, adalah kita pernah ngontrol beberapa kali dan dia nggak pernah lupa, sambungnya. Aku yakin dengan hal kecil aja yang dia nggak pernah lupa, janji-janjinya pada Indonesia nggak akan pernah dilupain juga, tandasnya. Menurut warganet, jawaban Nagita Slavina sebenarnya sederhana tetapi mengena di hati. Bagus banget jawabannya, simpel nggak panjang lebar tapi ngena di hati, uji Sari. Jawaban Nagita selalu simpel tapi terbaik, kata Lalem. Jawabannya simpel tapi maknanya dalam banget. Sebuah janji yang beliau gak pernah lupa, ujar Aizen.